Assalamualaikum. Halo teman-teman, terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube Rahasia Natural. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau mereview masker organik dari Mas Your Need. Masker dari Mas Your Need ini memiliki banyak varian, diantaranya adalah strawberry, lemon, coffee, green tea, coklat, dan milk. Nah, untuk varian yang aku pakai ini adalah varian milk ya, karena fokusnya untuk mencerahkan kulit wajah, kemudian mencegah penuaan, mencegah jerawat, mengecilkan pori-pori, dan juga melembabkan kulit wajah. Nah, jadi bagus banget buat kalian yang punya kulit normal seperti aku, itu cocok banget pakai yang milk ya, karena bagus banget untuk mengatasi masalah pada kulit wajah kita. Cara menggunakannya gampang banget, kalian tinggal siapkan air mawar atau kalian bisa juga siapkan air mineral atau merek apapun yang kalian mau pakai ya. Kemudian Mask Your Need-nya kalian bisa gunakan varian apapun yang menurut kalian itu cocok untuk jenis kulit kalian ya teman-teman. Oke, simak cara membuatnya berikut ini ya. Ambil Mask Your Need 1 sendok teh atau secukupnya sesuai kebutuhan kalian. Kemudian masukkan ke dalam wadah atau mangkuk bersih. Kemudian tambahkan air mawar atau juga bisa air mineral secukupnya saja ya teman-teman. Kemudian aduk merata sampai benar-benar lembut dan mendapatkan tekstur yang halus dan tidak kental juga tidak cair ya. Pas untuk diaplikasikan ke wajah kalian. Pastikan kulit wajah kalian dalam keadaan bersih dan bebas dari make up sebelum menggunakan masker ini ya teman-teman. Cara menggunakannya, kalian tinggal oleskan masker yang sudah kalian buat tadi ke seluruh wajah kalian sampai merata. Di sini aku menggunakan dua versi. Versi yang pertama aku menggunakan setengah wajah aku untuk perbandingan. Kemudian aku gunain lagi versi yang kedua itu full wajah. Nah, jadi kedua versi ini aku gunain di hari yang berbeda teman-teman ya. Nah, untuk kalian bisa gunakan masker ini secara rutin 3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi diamkan masker ini selama 10-15 menit. Baru setelah itu kemudian bilas dengan air bersih. Ini adalah penampakan dari masker yang sudah mengering ya teman-teman. Nah, kalau ini adalah penampakan setelah mencuci masker yang sudah digunakan tadi teman-teman. Tuh, jadi kalian bisa lihat kalau kulit wajah kita itu menjadi lebih cerah, kemudian lebih terlihat fresh, segar, dan pastinya ini nggak bikin kulit kering loh, tetapi bikin kulit kita menjadi lembab. Dan apabila kalian menggunakannya secara rutin, saya yakin deh pasti ini benar-benar bisa mengecilkan pori-pori dan juga bagus banget untuk mencegah penuaan dini. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang berminat banget dengan produk ini, kalian bisa langsung hubungi admin yang aku lampirkan di bawah ini ya. Oke, sampai sini aja dulu review kali ini dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dengan tips-tips menarik lainnya. Assalamualaikum.